Oke teman-teman, balik lagi sama Mbak Narvi nih. Kali ini Mbak Narvi akan mereaction untuk PV dari karakter atau Valkyrie rank S nih, yaitu Luna yang akan hadir di versi 7.0 Honkai Impact. Wah, kira-kira bakal seperti apa ya untuk PV-nya? Karena dari judul di sini ada tulisan happy end nih. Waduh, apakah si Luna ini akhirnya akan happy ending teman-teman? Wow, kita lihat yuk sama-sama. Oke, ini dia. MiHoYo, Tech Otaku Save the World. Oh, Luna tertidur, teman-teman. Pingsan kah? Wait. Anim, sumpah. Short animation. Wah, jarang banget. Jarang banget PV pakai short animation. Dia lagi makan ya. Ada Homu tuh, lucu banget. Oke. Oh, main yang ini teman-teman, yang bidik-bidikan itu loh, yang kalau kena bidikannya dapat hadiah. Oh, semuanya dijalin sama Homu ya. Waduh, 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 ngamuk langsung pakai Chainsaw-nya dong, parah. Oh, naik wahana ini. Wait. Ini tangan kapten kah? Tangan Kanco? Itu tangannya cowok, anjir. Wih, dikonfirmasi kah? Kanco adalah cowok. Wah. Anjir, gila. Oke, ini ke game center ya. Jadi ini ceritanya si Luna ngedate gitu ya sama si Kanco. Wow. Oh, dapat hadiah Homu ya. Oh, lucu banget. Ini kayak di event anjir. Oh, mimpi dia, mimpi. Nangis dia. Ya, kok nangis? Ini kanconya kemana ya? Oh ini, ada nih, ada. Dia langsung mengulurkan tangan, oh langsung diambil dong tangannya. Oh my god, lucu banget. Oke, itu dia ya untuk PV dari Valkyrie rank S Luna, teman-teman. Gila, gak nyangka banget dibikin short animation loh. Wow, dan sesuai judul ya, happy ending. Wow, gila Luna. Ternyata pilihan Kanco adalah Luna ya. Dan yang membuat Mbak Narvi lebih kaget lagi di sini, si Kanco ternyata cowok ya. Waduh, itu tangannya cowok banget, nggak mungkin itu tangan cewek. Gila, ternyata Kanco selama ini adalah cowok ya. Ya udah kelihatan sih dari bentuk badan ya, kayak si Ferryman gitu. Tapi untuk Mr. Assassin kan masih belum tuh, belum pernah ditampilin. Ini nih baru nih. Oke, segitu saja reactionku kali ini. Gimana nih menurut kalian tentang PV dari Luna ini, teman-teman? Gila, lucu banget ya ngelihat si Luna ngedate sama Kanco. Dan ya, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.